Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Papua. Dengan disetujuinya penyaluran dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat, maka dalam waktu dekat ini akan segera ditransfer ke pemerintah Provinsi Papua, yang kemudian dari pemerintah provinsi akan disalurkan ke pemerintah daerah kabupaten kota di Papua. Ya, kemarin Kepala BPKAD telah melaporkan bahwa perjuangan untuk pencairan dana khusus di Kementerian Keuangan sudah selesai dan mudah-mudahan segera ditransfer, dan tentunya ini terdistribusi ke kabupaten kota dan juga untuk penyelenggaraan pemerintah khususnya pembangunan di Provinsi Papua. Termasuk dana infrastruktur juga, Pak? Ya. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Papua menyebutkan progres penyerapan anggaran di tahun 2019 ini baru mencapai 32%. Sehingga dengan adanya dana otonomi khusus yang disalurkan pemerintah pusat, diharapkan akan menambah daya serap anggaran pembangunan di tahun 2019. Fredy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan.